ini buahnya untuk tanaman yang usianya 10 bulan nih. Wah, teman-teman bisa lihat sendiri. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membagikan tutorial cara menanam tanaman kunir. Nah, ini adalah tanaman kunir yang tidak di polybag. Ini usianya sekitar berapa bulan, Pak? 10 bulan. Nah, ini usianya sekitar 10 bulan. Ini juga kita bisa langsung tanam atau budidayakan di polybag. Nah, ini adalah tanaman atau kunir, tum kunirnya, rimpang kunirnya. Nah, tumbuhan kunirnya seperti ini, teman-teman. Ini sudah siap panen. Nah, ini sudah siap panen. Untuk pemupukannya ini berapa kali, Pak? Ini cuma cukup pupuk kandang. Ini pupuk kandang aja. Ada. Nah, yang ini kan? Ini buahnya. Nah, ini buahnya untuk tanaman yang usianya 10 bulan nih. Wah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini satu lubang ini. Satu lubang. Dan mencapai 1 kilo. Nah, satu lubang bisa mencapai 1 kilo. Tapi memang tanahnya ini tanah subur ya, Pak ya? Iya, ya suburnya enggak. Cuman pupuknya kandang itu. Nah, ini. Kalau proses penyemaiannya kira-kira gimana, Pak? Ya ini nyemai ini. Ini bisa langsung ditanam di semai. Oh, bisa langsung disemai. Iya. Jadi kalau pesannya mainnya tinggal itu langsung disemai. Di, kalau misalnya dari beli dari pasar gitu. Daripada dulu ya dikasih di luar itu irek atas irek itu langsung disiram, nanti kalau sudah nyambang-nyambang itu langsung ditanam di semai. Oh. Tanam-tanaman tempat ini. Langsung seperti itu ya, Pak ya? Iya. Nah, itu proses penanaman. Ini tanaman usia 10 bulan, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang kita akan membagikan nih bagaimana kalau misalnya kita pindahkan di dalam polybag. Jadi, proses yang bisa dilakukan itu setelah kita menemukan bibit yang kita rasa cocok dan berpotensi untuk lebat, kita memindahkannya ke dalam polybag. Nah, kita akan menanam dan mencoba memindahkan di dalam polybag. Nah, ukurannya sekitaran kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah ukuran untuk pupuk kandang yang pupuk non pupuk organik ya. Nah, ini adalah tanah hitam. Satu buah. Nah, misal seperti itu. Jadi ini 21 yang ya. 21 ukurannya. Kira-kira kalau 30 70 ya. Ya, Pak ya? Iya. Iya, 30 70. Kita aduk sampai merata, teman-teman. Kita bersihin, kiranya sudah bersih. Jadi enggak semuanya dipul tanah semua disisain gitu. Bagian-bagian tertentu. Nah. Nah, ini bisa tambahin tanah. Lihat. Nah.
kira-kira sudah tertutup semuanya. Nah, itu tadi teman-teman cara menanam tanaman kunir di dalam polybag, dan juga kita melihat beberapa tanaman yang tidak ditanam di dalam polybag itu sama bagusnya sebenarnya. Jadi bisa banget untuk kalian praktekkan di lahan sempit atau di pekarangan. Semoga video dari kami ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta jangan lupa untuk memberikan saran. Jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kali ini.